inilah permainan mas. Kita sebagai pemain bulu tangkis selalu menerapkan, maksudnya bukan pemain bulu tangkis ya, tapi pemain yang mau dapat jadi juara, otomatis hasil akan ranking akan mengikuti jika kita ada hasilnya. Jadi kita nggak terpikir itu akan ranking seberapa, 7 atau itu belum kepikiran karena kita belum race Olimpik. Kalau kita udah race Olimpik, kita udah masuk dalam untuk penghitungan Olimpik, baru kita memikirkan ranking lebih detailnya. Oh ini ranking kita harus begini begini, harus 7, harus ke 8 besar karena kita mau ngejar. Tapi so far satu tahun ini benar-benar kita nggak ada pikiran mau ranking berapa gitu. Jadi kita lalu mempersiapkan secara individual dan kemantapan secara berpartner lagi aja. Ada lagi? Ini lo. Persiapan besok. Ya, kita belum tahu siapa yang main, siapa yang akan jadi lawan kita. Cuman kita akan mempersiapkan sih secara bagaimana pertemuan lawan Korea, bagaimana kalau lawan Indonesia, bagaimana. Jadi kita belum bisa apa, secara teknisnya kita belum bisa ngomong banyak, tapi lebih ke secara mental aja ya, secara kontrol diri kita, kita harus jaga kondisi, balik lagi makan yang bagus, minum yang bagus, tidur yang bagus, tidur yang nyenyak, harus 8 jam tidurnya, itulah.